telah mengamankan 7 tersangka dengan 5 laporan polisi, kemudian barang bukti yang dapat kita amankan dari 7 tersangka, yang pertama tersangka inisial AD dengan barang bukti pil yang itu 10 butir ganja 0,5 gram. Tersangka yang kedua inisial BS 23 tahun untuk tersangka ganja 9,86 gram. Kemudian tersangka yang ketiga inisial SAN dengan barang bukti adalah sabu kurang lebih 16,92 gram, berikut alat dan alat komunikasi, berikut kendaraan roda 2, yang keempat inisial FA gram, kemudian tersangka kelima inisial AT yaitu miliar itu 85 butir 0,63 gram, dan HE sama bersama-sama dengan tersangka YS mengadu pasal 197 subsidiar pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 undang-undang RI nomor 31 subsidiar 112 ayat 1 sub pasal 127 huruf A undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimal ancaman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar sampai ke penjual, bahkan mungkin kita akan berupaya sampai dengan mungkin ada yang produksi walaupun ada di luar wilayah kota Salatiga. Sementara tersangka dan barang bukti kita amankan di Mapores Salatiga untuk kita lakukan proses penyidikan. Dan izin, dan kalau untuk ketujuh tersangka ini berhasil diamankan dalam jangka waktu berapa lama itu, Nen? Terkait dengan pengembangan narkoba ini, baik pilihan itu ataupun ganja, kemudian sabu, ini kita amankan periode Juni, jadi 2 bulan belakang kami melakukan penangkapan dengan 7 tersangka dan 5 laporan polisi. Ya. Dan ini masih dalam proses penyidikan dan kami juga akan mengembangkan tersangka-tersangka lain di luar dari tersangka. Ketujuh itu pemakai dan pengedar atau seperti apa, Nen? Di sini ada yang sebagai pengguna dan penjual. Itu mereka peredarannya dan pemakainya di kota Salatiga, Nen, seperti apa? Sementara hasil proses penyidikan kami dari beberapa tersangka mengakui bahwa melakukan penjualan dan mengedarkan narkoba ini di wilayah Salatiga. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.